Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Bunda Ea Channel. Kali ini saya akan membuat dekorasi dari botol plastik bekas. Peralatannya kita ada gunting. Nah ini tali rami sekitar 2 meter. Ini saya beli lebih. Terus ada botol plastik bekas. Bekas minuman, kemudian ada lem tembak, ada batu hias, kemudian ada daun monstera. Ini barang-barangnya, akan saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Gimana sih caranya? Yuk kita tonton sampai habis ya teman-teman. Sebelum dijadikan hiasan, botol plastiknya harus dicuci dulu ya teman-teman, biar nggak lengket dan jadinya bersih. Ini botol plastiknya saya akan kasih lem tembak. Dengan uang 10.000, teman-teman bisa membuat dekorasi hiasan menjadi barang yang lebih berguna. Nah, contohnya botol plastik ini nih, botol bekas minuman yang bisa dihias menjadi barang yang lebih berguna. Dan juga bisa mempercantik ruangan. Tutup botol, saya akan kasih tali rami juga. Thank you.
Nah, ini saya akan buat pita. Biar lebih manis lagi. Masukkan batu hiasnya, kita memerlukan plastik. Saya punyanya plastik untuk bikin kue, bikin creamer. Nah, ini saya masukkan batunya, jadi biar nggak berantakan ya teman-teman. Soalnya susah kalau nggak pakai plastik. Bisa juga pakai corong minyak. Nah, setelah batu hiasnya semua masuk, kita akan masukkan daun monsteranya. Agak susah ya teman-teman, karena batunya dulu yang dimasukin. Kalau agak susah, teman-teman bisa mengocokkan batunya agar daunnya bisa masuk. Nah, selesai. Ini dia hasil DIY saya hari ini. Teman-teman juga bisa lakuin dengan botol plastik bekas yang udah nggak terpakai, daripada dibuang. Jika teman-teman tidak punya batu hiasnya, pakai uang koin juga bisa. Jadi untuk memperberat aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga berguna dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.